Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak yang terhormat, Bapak Kepala Biro, Bapak Kepala Bagian Staf Kebenturan, yang dalam hal ini juga satu saksi, Bapak Kasubag juga satu saksi, Kasubag di bagian pegawai juga saya hormati, seluruh pejabat Bapak dan Ibu yang baru dilantik dan juga sangat menghormati dan kami muliakan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu atas pelantikan yang sudah kita lakukan di pagi yang berbahagia ini. Seperti yang diamanatkan oleh Bapak Menteri, jabatan yang saya maupun Bapak Ibu emban itu adalah amanah. Oleh karena itu, yang namanya amanah tidak bisa kita cari, tidak bisa kita kejar, dan juga tidak bisa kita paksakan. Tetapi itu adalah tanggung jawab yang menjadi bagian dalam aliran kehidupan kita, baik dulu, sekarang maupun di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu penting saya tekankan di pagi yang berbahagia ini bahwa tugas dan amanah yang diberikan kepada Bapak Ibu ini, tanggung jawabnya adalah sekali dan sekali. Apalagi kita ada di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Kebumen ini, kita harus menanamkan fondasi yang kuat tentang nilai-nilai moral, etika, karena memang filosofi lembaga kita berlandaskan PKI Bali Sunda. Dan ke depan kita akan bertingkatkan lagi menjadi lembaga yang lebih bermutu, yang lebih unggul dengan dijiwai dan nilai-nilai ajaran agama ini. Nah, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, pertama yang saya ingin sampaikan, ada 9 perintah harian yang akan saya keluarkan hari ini, bahwa 9 hal yang saya sampaikan di awal hari ini adalah tanggung jawab yang besar bagi Bapak Ibu termasuk saya, bagi kita semua. Pertama, pegang teguh bahwa setiap diri dari Bapak Ibu akan menurut dan menyatu dalam visi bersama kita. Setelah buku tuturan ini punya goal, punya tujuan, bagaimana peningkatan kualitas SDM yang bermutu unggul berlandaskan nilai-nilai ajaran agama Hindu, kalau kemarin berlandaskan Trikaya Parisuta. Bapak Ibu harus turun di sini. Jangan berjalan dengan visi sendiri-sendiri. Hapuskan ego sektoral Bapak Ibu mulai sekarang juga. Begitu bergabung di jajaran struktural yang diamanahkan. Karena begitu ego sektoral Bapak Ibu dijalankan sendiri-sendiri, maka itu akan menjadi hambatan bagi saya secara pribadi maupun bagi setelah kebutuhan dalam jangka panjang dalam mencapai goal atau visi bersama kita. Itu garis bawahi Bapak Ibu, sehingga ke depan kita bersama memegang untuk kampus, untuk mengayomi kampus yang sejuk dan melayani dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, seperti yang saya sampaikan di awal, jabatan itu ada amanah. Sifatnya adalah tempur. Sekali lagi garis bawah itu, tempur. Bahwa ketika Bapak Ibu keluar dari amanah itu, otomatis yang menganggap Bapak Ibu keluar bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Oleh karena itu, pegang teguh amanah yang Bapak Ibu sudah pegang dan diberikan oleh negara. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, perlu saya garis bawahi tentang 5 proyek kerja yang menjadi etos kerja di Kementerian Agama. Prinsip-prinsip kerja yang berintegritas, jujur, profesional, kemudian memberikan tanggung jawab dan bisa diteladani, itulah karya-karya real yang akan kita kerjakan di masa depan. Inovasi-inovasi yang baik hanya akan bisa muncul apabila kita bekerja dengan saling mengayomi, bekerja dengan saling bekerja sama dalam tim, dan bekerja untuk tujuan-tujuan jangka panjang visi bersama kita. Nah, spirit itu yang akan saya ajak untuk Bapak Ibu untuk kembangkan, sehingga ego sektoral seperti yang saya katakan tadi, kita semua, Bapak Ibu, saya, para kabak, Bapak kabak, para kasubag, dan seluruh jajaran staf kebenturan ini harus menjemput bola. Jangan jadikan jabatan itu sebagai tanding aling-aling untuk kita jauh ataupun menjaga jarak dengan mahasiswa,
dengan staf dosen dan pegawai dan keluarga besar kita di staf. Yang keempat, seperti spirit yang saya katakan tadi, karena kita adalah tim, bangunlah dialog di antara kita, bangunlah komunikasi di antara kita. Zaman sekarang sudah memberikan akses yang sangat mudah untuk kita saling berkomunikasi, untuk saling bersinergi, entah itu dengan media WhatsApp, Facebook, atau apapun. Spiritnya adalah, mari kita lebih banyak mendengar di samping kita bekerja yang keras, kerja yang cerdas dengan penuh inovasi untuk tujuan tujuan kita bersama. Yang kelima, tetap berpegang teguh pada filosofi Trikaya Parisuddha yang senantiasa kita jadikan. Kita memiliki perasaan yang sama. Bapak Presiden selalu mengeluh karena beliau dengan timnya tidak memiliki perasaan yang sama. Di awal saat kita melangkah bersama Bapak Ibu, saya juga ingin mengajak, mari kita bangun perasaan yang sama. Untuk apa? Untuk melayani dengan sebaik-baiknya lembaga kita. Karena Bapak Ibu dan saya ditugaskan untuk melayani umat Hindu, mencerdaskan pendidikan bangsa melalui pendidikan agama dan keagamaan di Bali pada khususnya, di Istanbul Kuturan di Bali bagian utara lebih khusus lagi, dan di Indonesia dan dunia bahkan pada umumnya. Selanjutnya saya juga ingin menekankan amanat Bapak Menteri tentang PR bagi kita, bagaimana kita melakukan serapan anggaran yang sebaik-baiknya, yang secepat-cepatnya, tetapi kita patuh pada aturan dan regulasi. Itu prinsip. Jangan sekali-sekali nabrak aturan, jangan sekali-sekali main kewenangan, apalagi menyalahgunakan kewenangan. Karena prinsip bagi saya, mari kita kerja bersih, melayani, sehingga itulah karma-karma baik kita yang akan menanggalkan setahun kuturan ini sebagai lembaga pendidikan moral. Sekali lagi, sebagai lembaga pendidikan moral. Itu harus kita jaga. Kemudian, mari bangun sistem di lembaga ini. Biarkanlah sistem yang menyalahkan ataupun membenarkan kita ketika kita melakukan. Jangan kewenangan yang menyalahkan satu dengan yang lain. Karena apabila kita menyalahgunakan kewenangan dan apalagi sewenang-wenang, maka itulah sumber kehancuran kita semua. Oleh karena itu, mari kita bangun sistem di semua lini. Saya sudah latih 9 bapak dari bapak ibu. Ada bapak 1 bidang akademik masuk, bapak 2 bidang administrasi keuangan dan seterusnya, bapak bapak 3 bidang kerjasama masuk. Bangunlah sistem di lini masing-masing dengan turunannya. Dan kita harus saling support satu dengan yang lain. Kita kembangkan bahwa kita menjadi baik di masa yang datang. Kemudian, jadikan diri kita sebagai abdi negara yang melayani, menjemput bola seperti yang saya sampaikan tadi. Bukan sebaliknya, menjadikan power yang diberikan kepada kita untuk menyalahgunakannya, apalagi kita semena-mena dan dilakukan belakang. Tetapi pergunakan sebaik-baiknya untuk mengayomi, melayani kita sampai demikian di setahun kuturan ini. Nah terakhir, seperti amanah Bapak Menteri di Jakarta maupun dalam pelantikan Bapak Direktur Jenderal yang baru kemarin, bahwa dia juga selalu mengamankan segera kejar target penyelesaian anggaran sosial dengan peraturan pendapatan sebagaimana tadi saya katakan, tetapi tetap berkoordinasi. Sekali lagi berkoordinasi, kita di internal maupun kita sesama perguruan tinggi agama ini, apapun di antara perguruan tinggi agama ini dan perguruan tinggi agama yang lainnya, Islam, Kristen, Buddha, dan juga dengan Direktorat Jenderal, karena beliau adalah penanggung jawab di kementerian yang urusannya dengan setahun kuturan ini. Nah, yang terakhir yang saya ingin sampaikan adalah amanat Bapak Menteri ketika beliau nanti jajaran Islam 1 kemarin, beliau mengutip dari apa yang dikatakan kata-kata beliau Baharudin Lupa. Mari kita pegang spirit, beliau mengatakan begini, banyak yang salah jalan, tetapi mereka merasa tenang karena banyak teman-teman yang sama-sama salah. Tetapi beranilah menjadi benar meskipun Bapak Ibu nanti sendirian. Pegang amanat Bapak Menteri itu, dan saya berharap bersiap-siaplah saya dan Bapak Ibu dihujat sekali ini. Yang penting kerja-kerja kita di atas rel, kita on the track pada regulasi dan aturan, yang pada akhirnya kita akan mencapai visi setangguh futuran menjadi lebih baik sebagai lembaga pendidikan kabar-kabar yang menanamkan fondasi moral yang kuat di lembaga ini untuk anak cucu kita di masa depan.
Serta buku-buku ini bukan warisan untuk Bapak Ibu dan saya, tetapi adalah titipan anak cucu kita. Sehingga kita harus jaga dengan baik, kita harus rawat dengan baik, kita harus kembangkan lembaga ini agar generasi kita yang datang bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik yang sudah kita nikmati kita hari. Terima kasih. Terakhir sekali lagi saya mengucapkan selamat dan saat ini dengan Bapak Santi. Om Santi, Santi, Santi.